Setiap hari kita dijumpai dengan kecelakaan lalu lintas yang berbeda-beda. Penampakan mobil bekas kecelakaan pasti akan tampak sangat mengerikan jika kita mengingat kejadian yang menimpa mobil tersebut. Berikut 6 penampakan mobil bekas kecelakaan yang kami sediakan untuk Anda. Kecelakaan maut yang dialami pengemudi Mini Cooper Jerry Wong di kilometer 24 Tol Kamal, Jakarta Utara. Kecelakaan ini diduga akibat hilang kendali. Pemuda yang pernah menjadi tim sukses dari Joko Widodo ini diduga mengemudikan mobilnya dengan kecepatan tinggi, sehingga mobilnya sempat menyerempet guardrail tol lalu tersangkut di belakang mobil trail. Sopir mobil trailer ini tidak menyadari bahwa mobil Jerry tersangkut di truk yang dikendarainya. Jerry pun terseret sejauh 100 meter oleh trailer tersebut. Dari kecelakaan ini menyebabkan Jerry Wong meninggal dunia. Selain kecelakaan mobil, ada juga kecelakaan maut yang melibatkan bus, mobil penumpang, dan 2 sepeda motor terjadi di Weru, Sukoharjo. Kecelakaan ini mengakibatkan 4 orang tewas dan 2 orang dalam kondisi kritis, dan 3 orang harus mendapatkan perawatan medis karena mengalami luka yang cukup serius. Kecelakaan bermula dari bus PO Wahyu Putra yang kehilangan kendali saat berada di jalan, menikung dan menurun yang cukup panjang dan akhirnya menabrak mobil dan sepeda motor tersebut. Penampakan mobil dari kecelakaan beruntun ini tidak berbentuk lagi. Ahmad Abdul Qadir Jailani alias Dul, putra musisi Ahmad Dhani, yang membuat kecelakaan beruntun ini di Tol Jagorawi. Putra Bungsu Dhani ini adalah pengendara mobil Mitsubishi Lancer B80 SAL yang keluar dari jalur tol dan 2 mobil lainnya. Akibatnya 6 orang tewas dan belasan orang luka-luka. Saat itu mobil yang dikemudikan Dul mengarah dari selatan, dan tiba-tiba mobil Lancer B80 SAL yang dikemudikannya itu menabrak pagar pemisah sehingga masuk jalur yang berlawanan. Kemudian menabrak Daihatsu Grand Max yang datang dari arah utara. Akibatnya hantaman Lancer dan Grand Max kemudian mendorong mobil Toyota Avanza B1882 UZJ. Kondisi mobil tragedi kecelakaan lalu lintas yang menimpa Toyota Camry B1596 KV di jalan tol TB Simatupang kilometer 25 arah Pasar Minggu. Kecelakaan ini menyebabkan pengemudi dan penumpang mobil meninggal di tempat. Banyak kejanggalan dari kecelakaan ini, kondisi mobil Camry tersebut sudah dimodifikasi. Barang bukti narkoba telah diserahkan ke unit narkoba. Penampakan mobil dari kecelakaan yang menabrak 3 kendaraan yang dikendarai oleh David, 22 tahun, mengakibatkan 9 orang luka dan 2 orang pejalan kaki meninggal dunia di tempat. Penyebab dari kecelakaan ini, mobil yang dikendarai berkecepatan tinggi. Inilah kondisi mobil Lamborghini berwarna hijau milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea mengalami kecelakaan di tol Wiyoto Wiono. Bagian kap mobil Lamborghini tampak ringsek, kaca depan bagian kiri hanya retak. Kecelakaan tersebut bermula dari pecah ban yang dialami mobil box. Setelahnya mobil langsung terguling. Saat insiden terjadi, Lamborghini hijau dikemudikan Hotman berada tepat di belakang mobil tersebut, sehingga tidak bisa menghindar. Jika melihat kondisi mobil tersebut, diperkirakan Hotman mengendarai dengan kecepatan yang cukup tinggi.